Halo sahabat YouTube, kembali lagi bersama saya di Budak Rah Channel. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman saya merawat burung sirtu gacor cepat gacor dan sehat. Namun sebelum lanjut, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng, agar sahabat semua tidak ketinggalan video terbaru dari kita. Oke sahabat semua, di sini saya akan memberikan cara merawat burung sirtu agar sehat dan cepat gacor, yaitu dengan cara memberikan buah-buahan yang bisa untuk burung sirtu. Mungkin masih banyak sahabat yang belum tahu kalau burung sirtu juga suka dengan buah-buahan, dan buah-buahan yang bagus untuk burung sirtu salah satunya adalah pisang. Buah pisang dengan penuh nutrisi dan vitamin bisa membuat burung sirtu sehat dan gacor atau cepat bunyi. Ini aman untuk burung sirtu karena di alam juga mereka suka makan buah pisang atau pepaya. Jika burung sirtu bahan atau unggulkan biasanya langsung suka dengan pisang. Dan jika burung sirtu suka makan pisang, bisa kita ajari dengan cara ulat ompong atau ulat kandang ditempelkan di pisang yang sudah kita siapkan. Nanti perlahan burung sirtu akan terbiasa dan mau makan pisang karena ulat yang menempel di pisang tersebut. Gunakan buah pisang apa saja yang penting sudah matang. Hal ini sudah saya coba dan sangat cocok untuk sirtu agar sehat dan cepat bunyi. Itulah cara saya merawat burung sirtu agar sehat dan cepat bunyi. Dengan buah-buahan sebagai tambahan ekstra pudih. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Selamat mencoba. Salam satu hobi. Sampai berjumpa di video berikutnya.